Mempraktekkan dan sekaligus kayak lomba cuci tangan ya, untuk sekaligus mencontohkan kepada para siswa untuk bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Lomba ini justru dapat memicu siswa untuk selalu menerapkan hidup bersih baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain, supaya mereka benar-benar di masa pandemi ini bisa terbebas dari virus corona. Ya, selain memeriahkan peringatan hari ulang tahun sekolah, hari PGRI dan hari Korpri, lomba cuci tangan itu diharapkan bisa memberi contoh kepada seluruh siswa bagaimana nantinya pada saat mereka harus datang ke sekolah belajar tatap muka, itu yang dilakukan di sekolah pada saat dia mulai memasuki lingkungan sekolah untuk belajar. Kan yang untuk siswa adalah lomba vlog secara daring, kemudian untuk Bapak Ibu guru ada 3 cabang. Yang pertama lomba pingpong, kemudian lomba karaoke atau bernyanyi, dan yang ketiga lomba yang paling meriah yaitu memasukkan pensil di dalam botol. Tahan. Lihat kali ya, Pak. Bentar.